Berikut ini alasan kenapa HP Samsung ini tidak bisa ganti phone. Jadi perlu kalian ketahui kalau kalian yang membeli HP Samsung jenis ini, perlu kalian ketahui itu tidak bisa ganti phone sama sekali karena di bagian tampilan ini yang bisa kita lihat cuman ada yang namanya ukuran phone. Jadi tidak ada custom phone. Bahkan kalau kita lihat di bagian ini Galaxy Store-nya itu tidak ada untuk mendownload phone juga. Karena apa? Karena Samsung ini menggunakan Android Go. Android Go itu murni stok Android, jadi yang di custom cuman hanya beberapa saja. Untuk itu memang tidak bisa ganti phone. Walaupun kita pakai phone yang ada di ini di Play Store itu tidak bisa diubah walaupun berhasil kita install. Jadi untuk itu kalau kalian yang ingin mencari triknya, memang saat ini belum ada untuk mengubah phone di HP Samsung yang pakai Android Go ataupun Android murni. Karena kalau yang bisa diubah itu pakai One UI untuk sistemnya ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk status dan lain-lain. Biasanya itu kalau di One UI bisa. Jadi itu saja alasannya. Semoga bermanfaat.